Pemirsa, dua pencuri mobil babak belur usai diamuk massa di Jalan Bintang, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berusaha kabur sempat menabrak puluhan motor sebelum akhirnya berhasil diringkus. Dua orang pencuri mobil ini jadi sasaran amukan massa setelah diringkus usai beraksi di Jalan Bintang, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku dihajar massa karena sempat kabur dan menabrak sejumlah motor dalam pelariannya. Setelah berhasil dikejar warga, pelaku pun diringkus dan menjadi sasaran kemarahan warga. Akibat amukan warga, mobil yang dikendarai pelaku rusak parah, sementara pelaku babak belur. Dia dari pajak sunggal udah nabrak mobil, Bang. Jadi begitu dia udah nabrak mobil, gugup, dikejar massa, diteriak maling sampai ke simpang Patriot, nabrak lagi kereta, ada 10 kereta yang tabraknya. Begitu ditabraknya yang terakhir, mobil itu langsung macet, mati total. Disitulah dia amuk massa, Bang. Selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Medan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.